dari BPSTW Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta berawal dari di bulan Mei tahun 2022 kemarin dari Fakultas Kedokteran Kulit UGM ada kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengecek kesehatan simbah. Di sini banyak ditemukan klien kami yang mengalami gatal-gatal. Dari arahan dokter dari UGM, dokter kulit, untuk kami untuk minta bersurat ke Fakultas Kedokteran Hewan karena di sini banyak simbah-simbah yang memelihara kucing yang kemungkinan bisa menyebabkan simbah itu terserang gatal-gatal. Kami bersurat dan sudah ditindaklanjuti oleh Fakultas Kedokteran Hewan dan saat ini dilimpahkan ke Rumah Sakit Hewan UGM. Terima kasih banyak kami dari BPSTW Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta atas bantuan dari UGM yang pada hari ini menindaklanjuti permohonan dari kami yaitu untuk memberikan kesehatan untuk kucing-kucing yang ada di BPSTW. Harapan kami dengan adanya tindakan hari ini, kucing-kucing yang ada di BPSTW ini sehat-sehat semua, simbah sehat-sehat semua, jadi pelayanan kami di BPSTW untuk ke simbah-simbah bisa maksimal. Terima kasih. Fakultas Kedokteran Hewan UGM menerima surat dari Balai Pelayanan Sosial Tresna Wirda ini, kemudian menginstruksikan kepada Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi untuk memberikan solusi. Solusi yang dipilih adalah dengan menyehatkan kucing-kucing yang ada di panti dan melakukan sterilisasi untuk kontrol populasi. Jadi pada hari ini kami menerjunkan satu tim yang terdiri dari 4 dokter, 4 paramedis, dan 4 mahasiswa koas untuk melaksanakan kegiatan pengobatan dan sterilisasi dari kucing-kucing yang ada. Nah, untuk mengurangi populasi, ini memang kami sarankan kepada pihak panti untuk mencari adoptor yang mau mengadopsi kucing-kucing ini. Insya Allah kalau kucing itu sudah sehat, sudah steril, maka orang yang mau mengadopsi itu jauh lebih banyak daripada kucing dalam kondisi yang sakit. Jadi itu solusinya nanti untuk hewan jantan, sterilisasi dilakukan di panti, untuk hewan betina nanti sterilisasi dilakukan di Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi di Balai Pelayanan Sosial Tresna Wirda ini. Ya, harapan kami begitu, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu, dari Rumah Sakit Hewan UGM. Semoga bermanfaat kerjasama ini. Injih, amin.